masalah ratib 14 harakat itu la ilaha illallah, maka diampunkan dia 14 dosa besar. Ni pun tak ada hadis sahih, bahkan hadis maudhu'. Kata mengatik 14 harakat kata la ilaha illallah. Tuhan ampun segala dosa besar, 14 dosa besar tu. Ini tak ada juga di dalam hadis yang sahih, bahkan dalam hadis yang dhaif pun tak ada. Ini dia panggil apa? Pendapat apa ni, hak dapat dengan secara latih dia panggil. Orang-orang ahli riyadhah, orang ahli al-sau, Tuhan bagi kepada dia kasyaf ke lagu mana, dialah orang ni lah hak katanya. Baca ratib 14 harakat ni diampunkan dosa besar. Makna la ilaha illallah ni bukan kata 14. Kalau orang-orang tak beriman lagi, dia mari kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua dosa besar Tuhan ampun belaka. Bukan 14 dah. Semua dosa dia Tuhan ampun habis. Dan cara baca 14 harakat ni pun, kalau kira dengan kaedah syarak, tak ada kaedah tajwid, kaedah baca. Imam Ali Al-Qari Al-Hafiz Al-Muhaddis Ali Al-Qari, dia celah, dia cerca. Kita baca, kita apa pun tak betul dengan kaedah ni, mana tak betul dia kata. Maka 14 harakat ni tak ada nazir, dia panggil, tak ada bandingnya di dalam bahasa, di dalam cara bercakap tak ada. Dia makli ta'zim tu pun, makli ta'zim kalau kira dengan kaedah, dengan hak-hak sabit, dengan dalil sungguh tak sapa 14. Tapi adalah hak ada nakal kata sepanjang-panjang mak tu makli ta'zim 14 tu ada. Ada juga satu pendapat, tapi dalil tak ada. Walau bagaimanapun, kita nak beramal dengan kata nak panjir dia ni, kita tak boleh percaya kata Tuhan ampun 14 dosa besar ni dengan sabit daripada hadis Nabi. Tak ada, tak boleh kita pegang, tak boleh kita percaya. Kata nak mengatik, mengatik boleh. Kita nak berzikir dengan panjir, kita nak membesarkan Allah, kita panjir betul Allah la ilaha illallah. Allah tu hak sepatut kita ta'zimkan, kita besar. Kalau kita panjir la boleh, la itu setinggi-tinggi dia panggil mak jaiz, dia panggil mak haruf. Mak haruf di dalam bacaan hafaz kita, setinggi-tinggi dia boleh 5 harakat. La ilaha illallah. Boleh 5. Itu lebih kita turut kaedah syarak, kaedah hak betul ni lebih afdal insya-Allah taala. Hak penting sekali kita kata la ilaha illallah, perut kita, hati kita mengaku penuh Allah saja Tuhan. Takkan buka Tuhan, matahari buka Tuhan. Itulah Tuhan ampun dosa kita. Mudah-mudahan dosa besar pun Tuhan ampun pada hakikatnya. Tapi kita tak tahu, dalil kita tak tahu. Sebab Nabi kita kata, siapa-siapa kata la ilaha illallah, orang itu masuk syurga. Artinya Tuhan ampun dah tu. Apa hal begitu saja. Dengan secara nas tak ada. Wallahu a'lam.